toxic. Halo guys, balik bersama gue di channel Willy Maikun. Hari ini gue bakal mesin anime lagi yang menjadi anime gue di musim Fall 2023, hanya Kusuriya no Hitorizoto. Jadi di episode kemarin bisa bilang Mamao ini memecahkan bisa bilang kasus di depan aku Mikiri, yang ternyata selir dari namanya Fiona ya, gue lupa namanya ya, Fiona bukan Fiona tapi Fiona gitu. Pokoknya dia itu dianggap sebagai terkena penyakit sleep paralysis gitu kan, tapi ternyata justru Mama menduga bahwa itu emang hal disengajai oleh dia gitu kan, agar mencari perhatian gitu kan. Dan makanya di sini akhirnya Mama benar, dan akhirnya selir tersebut dikembalikan ke orang yang sudah menunggu di luar gitu kan. Jadi makanya itu benar-benar sweet banget sih. Jadi wajar kalau selir Gyoku ini iri dengan dia gitu kan, karena memang dia benar-benar membuat orang yang ditunggu itu benar-benar setia dengan dia gitu kan. Dan kan yang kalian tahu memang, atau yang pasti orang-orang tahu ini, bahwa selir itu kan ya simpanannya raja gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya hal ini benar-benar sangat ini banget lah, sangat wholesome banget gitu kan, sebagai selir yang emang dijaga hatinya gitu. Jadi benar-benar emang best deh untuk cewek satu ini gitu. Dan makanya kita lihat apa yang jadi di episode 4 kali ini. Tunggu gue berlagi langsung ke episode 4 dari Kusuriya no Hitorizoto. Let's go. Oke, tunggu gue berlagi langsung ke episode 4 dari Kusuriya no Hitorizoto. Let's go. Langsung opening seperti biasa. Ta 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 da. Tuh, kata sih ini anime copyright sih, tapi ya tetap ngajar men. Ya kan? Karena jarang sih kalau dengar kabar ada Toho gitu kan nge-strike gitu kan. Ya, semoga enggak ada. Ya, gue cukup pede sih dengan editan gue, jadi seolah aman sih. Oke. Kan endo saya ya, karena endingnya udah ketebak kan, dibully ya. Makanya gitu ya. Dan sangat hati-hati banget men. Iya kan? Iya, sangat hati-hati banget. Takut nonton aja apa enggak. Karena dia nggak makan kan, cuma nyicipin doang. Yes. Ya, gue perlu lihat sih.
Yes. Tapi menurut 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 dunia. Du, du. Ya. Kalau dunia perseliran itu udah biasa sebenarnya sih. Jadi makanya kan dia sangat sangat tak. Iya kan, dunia perseliran itu udah biasa, tapi menurut mau itu tega gitu loh. Ya. Kalau ngomong di depan bukan orang yang dipeduliin. Iya, itu sepet buat sih. Iya. Jadi tabib mau-mau ini sudah another level. Efek diuretik. Okay. Pasti pasti di mental lagi nih. Buset, kalau dilihat tadi tuh protein. Iya, proteinnya banyak banget itu. Iya. Betul. Makanya makanya apa-apa kan langsung dikasih makan yang ringan dulu gitu kan. Ini langsung dikasih makan gede, men. Makanan favorit dan gila. What? Kasihan anjir. Iya, susah sih. Iya. Gitu. Sumpah bubal banget, sumpah. Kacau. Ya, setidaknya deketin dulu lah gitu kan. Tapi semoga jangan sampai apes ya. Gue takut doang anjir. Gue enggak, gue gitu gue takutin sih. Jadi kayak drama nantinya gitu kan. Jadi kayak malah deketin, malah deketin. Ayo kita main. Wah, dibu. Yang, iya. Dan lu bukan wanita mau-mau, bukan. Oh, enggak. Oke, kriuk dimentalin lagi. Nggak dimentalin lagi deh. Semoga berhasil.
Iya. Bedak. Enggak. Buset. 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 Buset, buset. Buset, buset. Buset, kaget gue. Kaget gue. Kaget gue. Sumpah gak bohong. Gak bohong gue. Wow. Wow, emang gara-gara bedak sih, emang. Iya. Iya, emang gara-gara bedak. Gila sih. Ayo lo, lo dikira dibunuh. Buset, 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 buset. Air bang, sadar, air sadar. Air sadar, sadar. Oh, gila sih. Bagaimana respon respon Jinsi? Dibilang gitu. Gue sempet kayak ya, maksud gue kalau orang lagi sakit ya masa didandanin mulu sih, kan ada waktunya orang tuh lebih fokus ke kesehatan dulu gitu atau pemulihan dulu gitu, tapi malah dibasih dibedakin ya, dan udah bedaknya beracun, udah lu ngebunuh selir lu bisa di bisa dipacung lu. Itu yang bahaya itu. Urinasi ya. 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 Kalau udah bisa makan, udah bisa ngunyah, baru kasih nasi. Iya. Itu dia. Ya, GG sih, GG, GG. Gua bener top sub buat buat mau gitu kan, yang sangat detail. Hadiah dari Liwa. Oh, baru lagi. Kayaknya dari Liwa dong.
Sumpah merasa merasakan banget gitu sumpah. Kayak sih ya sama deh. Iya gak sih? Kayak beda, enggak beda-beda. Oke. Ini bikin apa nih? Oh, kemarin gua. Oh. Oke. Wis ini udah better ya, better ya, sedikit better lah. Oh, ngomong kah? Ya, karena masih sok sama anaknya ya gitu ya. Masih sok. Iya. Makanya pasca itu kan si di gua kan kayak ngerasa kehilangan banget anaknya gitu. Itu perkara bedak, men, ya kan? Itu perkara bedak gitu. Oke. Jadi benar-benar dilakukan terapi secara menerus-terus gitu kan agar kondisi membaik. Apakah lu mau bilang komen, ya kan? Oke, nggak mau sempat ngintip dulu. Ya, ini GG bet. Ya. Oh, yang datang. Jinzi kah? Ini gue Jinzi sih yang datang sih. Oh iya, Jinzi. Jinzi ini kau. Apa Liwa? Ah, respect sih. Ya, respect sih. Ya, respect sih. Gue pikir Jinzi. Bisa harusnya sih. Oh dia nggak tahu. Oh ya. Iya.
Buset, masih masih rival ya, ngeri. Ya. Wait, ini itu apa gimmick yang gimmick lagi? Sangat anggun banget lah ibaratnya. Apa sih maksudnya? Attitude ya, attitude. Nggak. Dari kakaknya dong. Ya, bener. Ya, gue penasaran sih apa yang dibisikin sih. Ya, gue ngerti itu metode yang diceritain dari kakaknya gitu. Tapi maksudnya detailnya itu. Kasih nempel lihat tuh. Prerin, prerin. Ini prerin tuh. Jadi sayu. Ya kan sirinya sama kan sama si Gyoku, si Frieren. Apa itu? Oh, kasih enggak? Apa itu? Oh, next episode sih. Iya kan? Tadi pengen tahu apa yang dimaksud gitu kan. Tapi ini episode-nya bagus, bener bagus banget. Gue bilang, wah ini saingannya, saingannya kemarin ini, fix. Nomor satu anjir. Pokoknya antara komen sama ini nih, wah gila sih. Best. Jadi intinya sih mau ini berhasil gitu kan untuk menyembuhkan si Lihua gitu kan. Jadi disebabkan oleh bedak. Dan pada savage moment gitu kan. Nampar si pelayannya gitu kan. Terkaget sih gue. Dan itu pasti membuat si Jinxi makin demen sama si Mao-Mao gitu kan. Yang sangat-sangat misterius gitu kan. Makanya gue bilang semakin semakin cewek itu menunjukkan rasa misteriusnya tuh cowok makin penasaran. Sama aja sih kayak cowok misterius gitu kan. Yang membuat cewek itu semakin penasaran. Sama sebenarnya sih. Jadi mau itu adalah tipikal cewek yang gak murahan gitu kan. Next episode. Menarik apa yang dimaksud ya kan? Tadi gue lihat tadi ada PV ya kan yang di mana tadi si Jinxi panjang dada gitu. Wah, ini menurut gue nih buat cewek-cewek nih ya kan. Jadi fan service. Fan service Jinxi gitu kan. Tapi enggak gue harus akui sih. Ini anime kan baru banget tayang gitu kan. Maksudnya mereka langsung kasih 3 episode gitu kan. Dan ternyata penggemar Jinxi tuh gede loh. Menurut gue
gue jujur gue kaget sebagai nggak kaget sih maksudnya ya gue ngerti karena lu lu ganteng gitu kan tapi maksud gue untuk tipe cerita yang seperti ini gitu kan yang emang tipikal tipikal kekaisaran atau tipikal yang dalam tanda kutip kerajaan Cina ternyata Jinji cukup populer gitu loh makanya ini menarik sih jadi ngeliat apa orang-orang yang suka dengan Jinji gitu kan ya itu karena memang sama seperti pelayan-pelayannya yang emang seneng ngeliat pesonanya Jinji gitu kan kecuali mau-mau gitu kan agak lah ya itu dari gue jadi gue penasaran nanti apa yang dimaksud dengan next episode dan pastinya gue penasaran kayak anjir gak kerasa men ini anime kayak berasa 2 menit 3 menit ya tau-tau udah habis aja. Itu dari gue yang masih belum subscribe sampai terakhir kira anime fall apa lagi yang gak suka bahas cukup suka kalau soal disek saja nanti agak lutit dari gue sampai bertemu lagi ya so